anda sekarang. Okey. Tak apa. So hari ni macam yang dikatakan oleh MC sebelum tu berikan tepukan yang gemuruh kepada MC yang tiap saya tadi. Apa tak? Di tiap saya sampai saya terasa macam nak terbang. Okey. So sebelum tu nama saya adalah Putra. Nama benda saya Putra Tunur Ain. Saya star Remy Putra. Okey. You di depan. Sebelum tu saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada syarikat Elkin yang bagi peluang kepada umur, kepada saya yang berumur, kepada saya yang hanya berumur 19 tahun. Wow. Tapi boleh dapat income yang model-model dan comel-comel macam saya. Yang dengar Kudra sharing hari ini dan juga orang apa abang-abang Amy yang tolong buatkan slide ini, berikan satu tepukan. Alright. Juga terima kasih kepada mentor saya, Abang Maher dan Kak Cody, Chef Chris dan Kak Baba. Berikan tepukan kepada mereka. Juga kepada abang saya yang duduk serumah. Okay. Kepada Star Crown Abol. Berikan tepukan. Banyak terima kasih untuk melakukan bisnes ini. Sebelum ini siapa saya? Saya hanyalah budak lepasan SPM. Nampak? Ini bukan konting, ya. Jangan salah faham. Mak saya kerja kat KSC. Tu mak saya boleh tanya dia. Saya tak konting. Saya ambil dia. Sebab nak balik sekali, nampak tak ikatan tu? Nampak? Okay. Saya hanya budak lepasan SPM. Budak biasa-biasa saja, tapi ingin mencari pengalaman ataupun saya Suka. Yes. So cerita pasal saya sikit. Saya ni jenis yang tidak gemar akan teori sebenarnya. Okay. Saya tak suka, bukan nak cakap lebih kepada saya tak suka belajar. So saya mak saya memang decide. Okay, saya tahu. Okay, mak saya memang decide untuk buka satu bisnes dekat saya, iaitu bisnes beauty. Tapi sebelum tu, lepas dia SPM, saya suka mencari pengalaman. Maksudnya nak buka satu bisnes bukan senang tu tak? Kena ada pengalaman lah. Lepas tu macam mana kita nak manage semua duit tu tak? So saya nakkan pengalaman tu sebenarnya. So saya bekerja part time di butik. Sebelum ni saya sebelum bekerja di butik, saya buat roti. Lepas tu macam-macam saya dah kerja sebab saya nakkan pengalaman bisnes tu. Bukan senang untuk umur yang 19 tahun macam saya untuk membuka satu perniagaan. Okay? Dan bekerja di part time, bekerja di butik tak seindah apa yang saya bayangkan sebenarnya. Saya ni bayangkan, okey, pergi sana relax-relax, lepas habis kerja pergi pavilion, kan, pergi tengok wayang, pergi belanja semua. Oh, itu expectation saya. Okey, oh best ni kerja ni, dapat duit ni, oh syok ni, rumah tak payah bayar, rumah duduk rumah mama. Kan, dah ada family, dah ada mak dengan ayah, sebab apa saya nak fikirkan pasal kos-kos elektrik tu buat apa? Betul tak? Saya kerja ni untuk saya nak beli kasut, baju. Jadi, ini yang barulah kalau di hadapan anda. Okay? Lawan macam ni. Okay, seterusnya. Macam saya cakap kan, saya tak seindah apa yang saya bayangkan kerja di butik. Betul tak? Saya kena, kalau di butik, saya kena mencapai target. Maksudnya sales saya, sebab so, saya adalah assistant butik. So saya kena capai sales target saya untuk satu bulan. Okay? So saya rasakan, alamak, sebab saya Gen Y, eh. So saya tak suka di push. Betul tak? Betul tak? Kan, saya sawat Gen Y. So memang betul. Kita tak suka macam, betul tak? Macam golongan-golongan sekali saya, saya tak suka di push. Apa ni? Nak suruh buat sendiri, ya? Betul tak? Kan? So saya diperkenalkan bisnes Elkin. Dan ini adalah income offline saya selama 2 bulan, RM13,000. Tepuklah sikit dekat saya. Seterusnya, saya belajar dan berdikari. Apa yang saya nampak dekat bisnes Elkin ni adalah satu culture which no blaming culture. Maksudnya, okay, kalau saya tak dapat, memanglah dekat Elkin kita ada target, betul tak? Tapi kalau di luar, kalau saya tak dapat satu target, saya akan dimarah. Dan kemungkinan kalau lagi teruk, gaji saya akan tolak lah. Tapi dekat ILK, kita ada target juga, betul tak? Apa yang kita buat, kita mesti ada matlamat. Kalau tak, ke mana kita nak pergi, betul tak? So, tapi dekat sini, yang bestnya dia tak ada no blaming culture. Bermaksud, kalau saya tak sampai satu target tu pun,
saya punya mentor takkan itulah kau kenapa aku malas. Usah kau dah lah. Tak ada, dia tak ada kat situ. Maksudnya dekat sini, lagi saya tak dapat, lagi fokus diorang lebih kepada saya. Best tak macam tu? Best kan? Dan saya rasa macam mentor-mentor ni seperti ibu bapa saya di rumah. Maksudnya diorang tak, dia negatif. Maksudnya nak push saya teruk-teruk, tak ada. Diorang lagi menyokong saya. Dan yes, bagi semangat, nampak tak? So, bagi lagi satu tepuan kepada mentor-mentor saya. So, saya belajar dan berdikari. Itu saya. Kita belajar, saya belajar macam mana saya nak dapat duit ni. Saya umur sangat muda, betul tak? Pengalaman pun tak ada lagi. So, saya belajar. Lepas tu, saya berdikari. Maksudnya, saya menurunkan bisnes ni bersama mentor dan bersama saya punya orang. Dan seterusnya, Allah, dah cepat pulang. Ini adalah barisan-barisan pemimpin dalam grup Putra. Okey, berikan tepukan kepada mereka. So, bayangkan betapa best business ni. Saya yang berumur 19 tahun sahaja, tapi saya ada business partner yang lebih tua daripada saya. Best tak? Kan? Rasa macam, terasa tua juga. So, kenapa tau? Bagusnya, sistem ni dia mengajar saya. Maksudnya kenapa mereka masuk bukan sebab saya, tapi mereka masuk disebabkan plan ataupun business Elkin, dia punya marketing apa orang cakap, platform Elkin, apa tak kan. So dekat sini dia juga macam sekarang ni pun saya berumur 19 tahun, tapi saya dapat sharekan pengalaman saya, saya dapat ceritakan sedikit kemanisan yang saya dapat lah dekat business saya Elkin ni di hadapan anda semua. Berikan satu tepuan kepada saya. Saya telah mencapai status Star Diamond dengan berinkam RM4,000 secara cash. Sabar. Okey. Banyak tak RM4,000? Banyak. Banyak kan? Maksudnya lagi satu soalan saya, banyak tak RM4,000 untuk orang yang berumur 19 tahun? Banyak. Kan? Macam ada apa? RM4,000 je ah. Kau nak belanja? Okey, kita PM eh nanti. Bagi seorang umur yang 19 tahun macam saya sangat-sangat banyak. Dan itu yang bestnya lagi, bisnes ni mengajar saya untuk menghargai nilai duit tu. Kalau macam dulu, saya minta je kat maksudnya mama anak tu. Dan mak saya akan bagi sebab saya anak dia. Tapi bila saya buat bisnes ni, saya rasa saya lebih menghargai mak saya. Maksudnya macam saya dah faham. Maksudnya okey, Allah benar ni nak cari duit. Dan baru saya rasa betapa nilai sesebuah duit tu adalah sangat berharga sebenarnya. Okey. Jangan menangis, bukan sisi sedih. Okey. Dan macam yang saya cakap tadi, ini adalah saya punya business partner. Bayangkan mereka ni hanya bekerja di hotel sahaja. Menjadi, ini adalah tukang buat roti, ini adalah pelayan di hotel tu restoran juga kan. Saya akan macam tu lah. Lakukan bisnes ni santai-santai sahaja. Income mereka setiap 2 minggu berikan RM2,000. Tepuk sikit dekat diorang ni. Sebab diorang nampak satu platform bisnes yang sangat-sangat luar biasa. Ni adalah saya. Sama tak? Kan? So, ni biasa kan dalam gambar nampak lah kita beli sikit, nampak kurus kan? So, ini adalah saya, income 2 bulan sahaja, saya mendapat income sebanyak RM16,000. Banyak tak? Banyak sangat kan? Okay. So, matlamat saya adalah untuk melahirkan lebih ramai fighter-fighter daripada pelbagai jenis umur. Dan juga mendapat mencapai status berbantuan RM30,000 setiap PW. Siapa nak macam saya, boleh angkat tangan tak? Ramai. Saya doakan semua untuk menjadi pemimpin dan berincome berpendapatan RM30,000 seperti saya. Juga saya ingin mempunyai tabung simpanan melebihi RM50,000. Siapa tak nak duit? Okey, juga terima kasih kepada insan-insan ini. Saya punya mak saya dekat bawah. Bukan tekak, tak ada air. Bukan sedih, jadi risau. Okey, terima kasih kepada mama. Thank you so much sebab percaya. Okey, beliau
sangat sangat hebat. Kenapa? Sebab beliau dah kaji bahasa. Seseorang ibu dia takkan lepaskan anak dia untuk melakukan sebarangan bisnes, betul tak? Kalau dengan platform yang sangat betul. So, saya ingin ucapkan terima kasih kepada mak saya, ayah saya kerana memberi peluang kepada saya untuk melakukan bisnes ni. Juga saya dapat berjaya bersama-sama anda semua. Sekian, terima kasih.